Hai hey, teman-teman, ketemu lagi dengan Amon di sini dan kesempatan kali ini aku mau ngecekin ke kalian aksi-aksi aku yang mana nantinya bisa tampil di aksi origin dengan kartu dengan arti-arti yang terbaru gitu kan. Nah, seperti yang kalian lihat di sini aku udah nunjuk sudah ada 8 aksi ya guys ya. Oke. Nah, dan di sebelah kanan ini juga ada kumpulan kartu-kartunya. Ya, kita bisa lihat di sini udah ada 4 dan kemudian akan sampai 6, ada bagian mata sama bagian telinga. Eh iya, mata sama telinga yang belum di spoiler. Oke, di sini aksi aku ya. Oke, ini semuanya aksi floor kok. Langsung kita cek yang pertama nih. Ya, ini aksi tipe mech ya. Belum lama ini aku beli. Nah, dia punya kartu Jaguar, Psikis, Dual Blade sama Hari. Ini sebenarnya aku sedikit miss sih karena kayak terburu-buru ya, nggak FOMO itu, udah ngecek dulu orang-orang kayak apa sih. Kita orang-orang biasanya ya di sini tuh pakainya itu apa yang bisa draw card gitu. Tapi, ya biar karena energinya kan cuma nol yang draw card itu, aku lupa namanya. Versi ini tuh namanya punggung-punggung bis ya. Nah, ini hero harusnya tuh hero gitu, jadi biar nggak boros. Gak boros energi, tapi nggak apa-apalah aku beli ini karena di sini aku juga melihat ada kemungkinan kuat nih nanti di aksi lagi nanti. Nah, kita lihat dan di sini ada Jaguar di bagian punggung ya. Di sini dengan kekuatan 60 energi 1 Jaguar apply blade for fortune. Oke, ini blade ini aku kurang tahu tapi bisa jadi kayak lawannya tuh kayak kena kena apa itu kayak punya darah gitu, kayak kayak kena poison mungkin. Gak tahu, gak tahu. Tapi ini bagus sih, gak gitu menurun banget gitu lah. Untuk kartu attack, kayak warnanya merah ya, dia kayak attack. Terus di sini kita bisa lihat Psikis ini mulut ya. Ya, Psikis ini target any enemy, apply death mark for fortune. If this AC AP is below 5%. Ini juga keren banget ini nanti. Tapi gak kurang, ambil mirip-mirip nanti kayaknya. Dan serangannya 60, oke, keren banget. Di sini juga ada dual blade 60 juga kalau nggak salah. Dual blade bagian tanduk. Tanduk. Nah, nih. Apa fragile for fortune. Oke, terus satu lagi Hare. Hare ya. Ini keren banget nih. Yang lainnya cuma 60, dia langsung 70 dong. If initial draw one card. Oke, hampir mirip-mirip efek-efeknya. Terus kemudian di sini ada Terminator. Ini andalanku banget sih ini. Dia tuh kayak waktu aku mau beli aksi tuh kayak bingung mau beli Terminator yang mana gitu. Tiba-tiba tuh ya nongol gitu, baru aja dijual gitu, baru aja taruh gitu sama yang jual gitu. Terus aku ngeliat, oh, kok keren banget. Terus di sini aku ngeliat dia tuh 41% itu loh purity-nya. Jadi ketimbang yang lain kayak cuma 17 dan berapalah under 40-an gitu. Itu kan mempengaruhi statnya juga gitu. Nah, walaupun semua kartunya sama ya. Oke, kita langsung cek dia pakai apa sih. Di sini ada punggung ya. Punggung ini lebih ke defense. Defense, defense. Nah, ini 60. Oke, mantap. Target any ally next turn after bla bla bla. Target is attacking shuffle one go in your opponent discard. Discard spell. Oh, nggak paham maksudnya buat apa. Terus tiny turtle, gigi. Mantap nggak tuh. Nih, apply stun. Oke, masih sama stun for fortune. If this attack cause HP loss target. Wow, satu juga ini. Oke, mantap nih 50 lumayan. Ini tadi defend. Ya, ini tadi defend 60. Ini lagging. Lagging, kalau di sini kan ngurangin speed ya. Kalau di sini itu apply weak for fortune. Kalau weak itu setahu kayak itulah apa, kayak serangannya di dimis itu loh. Itu oh, jadi dari 0 jadi 1. Ada serangannya 60. Ya lumayan lah. Nah, ini yang sedikit aku kaget nih karena dari yang awalnya cuma 1 di sini dia jadi 2 gitu. Tapi serangannya gede loh, 110. Deal 130 damage to debuff targetnya yang sebelumnya. Terus yang terbaru juga sama tapi 50% ya. Itu udah lumayan loh, gede. Cuman ya harus 2 energi. Lumayan lah. Terminator masih oke buat dimainin. Oke, kita next untuk plan. Ini kayak ya umum banget sih. Pasti punya pak-pak ini. Plan ini discuss.
Oke, ekor dulu ya. Di sini ekor aku pakai carrot. Carrot itu gain energi kalau shieldnya hancur ya. Di sini tuh gain energi. Attack cost HP lost to target. Hampir mirip-mirip juga 60 ya serangannya. Terus di punggung, punggungnya ini punggung apa bukan ya? Oh iya bener, punggung dia pakai pumpkin. Pumpkin itu target ini Ellie next turn after the target attack draw one card defense juga. Ini tadi udah ini attack defense. Defense-nya jadi 60 dari yang defense-nya gede banget. Target ini next turn after target is attack draw one card. Oke, belum tahu game gunanya nanti gimana. Oke, langsung di sini ya. Dia ada serius. Ini apa? Oh iya, serius mah jadi serangan nih. Gak nyuri energi. We discard one card from your hand. Waduh. Jadi tiap nyerang kartu aku malah dibuang satu. Aduh, sayang banget. Tapi serangannya 90 dong, lumayan. Karena rata-rata kalau versi origin itu serangan cuma 50-60 terus sih. Sampai 90 itu termasuk tinggi. Lumayan nih, tadi udah nyerang. Terus ada punya bertahan, terus punya nyerang lagi. Nah, satu lagi di sini. Bagian tanduk ini pakai discuss ya. Atau leaf layer mana? Ini. Leaf buff. Oke. Whenever this is draw, gain 90 shield. Gain defense. Oke, lumayan ini defense juga. Kita lanjut. Ini Anemon. Double Anemon ya. Double Anemon tuh setahu sama aja sih. Ya nggak spesial-spesial amat. Di sini ekor koi. Koi itu pakai 2. Oh ya, 2 tapi 120 gede banget. Deal 15 bonus damage per aquatic ally. Wah, mantap. Di 2. Terus habis itu di sini dia apa ini bagian punggungnya Anemon. Punggungnya Anemon, whenever this is draw, heal 20%, dikit banget, jelek dong. 50, serangannya 50, heal 20. Oke, terus ini apalah, ini bagian mulut dia pakai lem. Oke, mana aquatic. Oke, lem ini deal 20 bonus damage if this aksi HP is above 75%. Oh, ini bagus nih, cocok banget sama Anemon, karena kan Anemon heal-nge-heal ya, jadi gimana caranya kita memperhatahanin HP-nya aksi kita gitu. Kalau HP-nya kita full, serangannya nambah 20 bonus ini damage-nya. Dia dari 65 ditambah 20 jadi 85, oh, lumayan. Lem. Terus yang terakhir tanduknya juga Anemon. Anemon tuh sama juga kayaknya nge-heal. Oke, 20. Whenever this is draw, heal 20 HP, ya serangannya 50 tapi ngeheal 20, ya lumayan lah, mantap. Oke, terus kita pack dulu. Ini juga Anemon, cuman beda di ekornya itu kalau nggak salah Navaga. Oke, Navaga nih ya ekornya untuk si aksi yang ini. If initial deal 15 more damage. Oke, lumayan juga ini tambah damage dengan cuma satu ya, timbang yang koi tadi 2. Oke, sisanya sama. Dulu tuh aku ini aksi pertama aku sih, aku langsung beli 2. Langsung aksi kedua dan ketiga aku ini benar-benar gak tahu gimana caranya nge-build tim buat aksi. Benar-benar amburadul banget. Gak punya itu Nemo buat ini kayak gini ya, buat ngambil energi enggak apa-apa, buat dapetin energi. Jadinya kayak ya harus diem aja dulu ngumpulin energi baru nyerang. Masalahnya dia cuma Anemon sama ya serangannya tuh gak gede-gede banget itu loh, jadi ya lawan masih hidup terlama matinya gitu. Nah terus ini aksi pertamaku di atasnya itu tanduknya dia pakai ini nih, icu tanduknya itu Rosebud. Efeknya gak ditulis, gak tahu ini efeknya kayaknya tetap ngeheal. Oh iya gak perlu ditulis, kayaknya langsung ngeheal 70, lumayan banyak banget ngehealnya dengan satu energi ya, nggak dua kayak ini yang strawberry. Terus punggungnya itu
Ini aku lupa namanya. Piden kalau nggak salah. Aduh, Piden. Target any ally. Remove all debuff on target. Sama juga. Tapi ini 0, ini 1. Ya ampun. Aduh, sedih lah. Oke, terus habis itu. Nah, Piden. Tanduk, punggung, ekor. Ekornya itu yam. Kalau nggak salah. Ya, serangannya cuma 5 tapi 0, oke, lumayan. Ya, yang tadi kan satu semua ya, ini 0. Attack and apply to poison to all enemy. Attack and apply to poison. Jadi dia ngasih racun ya to enemy. Masih sama sih. Kurangin 2-2 gitu kayaknya. Tapi 0. Oke, terus satu lagi ini serius tadi udah dibahas. Udah di ngebuang kartu kita, tapi serangannya gede. Oke, kita back. Lanjut lagi. Oke, ini juga sama part-partnya kayak Terminator yang atas tadi, kecuali ekornya. Di sini dia pakai twin tail. Oke, kita bisa lihat ya, twin tail itu deal 2 hits 35. 35 kalau nyerang 2 kali ya 70, lumayan. Iya, 70. Oke, dan ini nih, ini aku suka banget sama satu kartu ini. Sama akuatiku ini. Jadi kita cek dulu ya. Ini keren banget sih. Furball, ini kita cek ya. Kita cek dulu dari yang ekor dulu. Ekornya tuh Nimu. Ini aku suka banget. Ini Nimu tetap 0 ya. Draw one card, gain one energy. Mantap banget. Ambil satu kartu, dapat satu energi. Itu Penis. Nah, enggak ngerti Penis itu apa. Terus di sini ada Risky Fish. Oh, Risky Fish ini bagian mulut. Bagian mulut Risky Fish. Oh, Risky Fish ya. Risky Fish apply weak to this axi for two turn. Nih, ini nih. 90 tapi loh, cuman satu. Tadi kan ini 0 kan yang Nimo. Ini satu serangannya 90, tapi apply weak to this axi for two turn. Oh, dua kali dia kena weak. Begitu kalau nggak salah ya itu tadi itu. Jadi kayak serangan kita tuh miss gitu. Atau gitu. Ya, kalau nggak salah serangannya di miss. Terus kemudian ada Furball. Furball ini punggung ya. Furball ini punggung juga bagus. Tapi nggak 3 kali, cuman 2 kali kalau nggak salah. Mana bis. Nah, ini Furball. Deal to hit 40. Bayangin 40, tapi kalau 2 kali kan jadi 80. Mantap. Dan terakhir nih, ada Soul Star Sak atau Star Shuriken. Ini aku suka banget sih. Ini juga bagus. Mana ya? Ah, ini dia. Ini. Soul Star. If the target has no more than 120 HP, kill it instantly. Jadi kalau lawannya itu HP-nya tinggal 120, ya udah kalau ketika kita pakai kartu Star Shuriken, langsung mati gitu. Gak ada last stand, gak ada. Tapi nggak tahu juga sih kalau misal dia punya shield, jadi mungkin kita hancurin dulu shieldnya, bla 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 bla. Dan nggak punya shield, HP-nya masih tinggal 100 gitu, walaupun serangannya cuma 50, ya udah serang lawannya dan langsung di lawannya. Itu sih, ini aku suka banget sih untuk kartu-kartu ini nanti di Axie Origin. Oke. Jadi kemungkinan yang paling aku suka di Axie aku ini ada ini tadi, yang paling suka. Terus ini tetap aku suka karena keren aja sih kalau attack-attacknya lumayan gede. Oke, terus ya ini plan yang sering aku pakai juga. Dan mau gimana pun aku tetap suka Terminator. Gak tau kenapa, bukan karena hype-nya, cuman ketika kayak dia ngasih rezeki loh. Ketika aku tuh main, sering kalah, tapi ketika aku udah beli ini tuh kayak menang-menang-menang terus gitu, MMR-nya cepet naik gitu. Jadi aku terselamatkan karena dia, jadi ada 1, 2, 3, ya sama ini 4, ini aksi yang aku suka. Gitu guys, jadi ya gini ya aksi kartu aksi aku ya, segitu aja ya guys video kali ini. Jika kalian menyukainya silahkan like, kalau enggak ya dislike pun juga boleh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Damanasaki, bye.